Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Fikri Garage with another video. Oke, teman-teman, kali ini gue pengen dobrak 3 Hot Wheels yang baru aja gue beli. Ini teman-teman, yang baru beli sih 2 nih ya, yang 2 kanan, ini dan ini. Kalau yang ini gue udah beli dari beberapa minggu yang lalu. Nah, kalau yang ini gue baru beli dari Om Hit.diecast di Instagram. Jadi gue beli ini dikasih gratisan sama dia, Mas Direct Studio. Thank you banget buat Om Hit Diecast. Sukses terus buat tokonya, pokoknya di Tokopedia dan di Instagramnya. Oke, langsung aja nggak pakai lama, gue pengen dobrak langsung yang Mas Direct Studio kali teman-teman ya. Ini dikasih hadiah sama Om Hit Diecast. Mas Direct Studio, kita lihat kartnya. Ini Mas Direct Studio sempat gue lihat di Kelapa Gading, itu gue pengen beli nggak jadi, akhirnya dikasih sama Om ini. Thank you banget. Kartunya kayak gini teman-teman, Mas Direct 7 Hot Wheel J Imports, Japan Imports, mantap. 2021 Mattel. Kayak gini, kita langsung buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung dobrak. Oke. Nah, ini dia diecast-nya Mas Direct 7. Warna birunya cakep nih teman-teman. Kita lihat di sini ada sponsornya, Greedy, Sparko, GNC, ada logo Hot Wheel, perpaduan biru sama apa nih? Oh, biru-biru muda gitu, kayak glitter-glitter gitu teman-teman. Bagian depannya kayak gini, ada tulisan Mazda. Bagian sebelah kirinya kayak gini juga, sama ada sponsor-sponsornya juga. Ini bahan plastik teman-teman ya, reguler. Belakangnya polos, nggak ada apa-apa karena mungkin di sini udah tebel banget nih, udah ada sponsor dan lain-lain, jadi belakangnya polos. Interior warna hitam, untuk mirrornya warnanya kayak smoke gitu. Ini untuk base nya 2011 Mattel, made in Malaysia, Mas Direct 7. Seperti ini. Langsung aja kita buka yang Porsche dulu nih, yang merah Porsche 935. Kartunya kayak gini, cakep banget Porsche nya Gue 935 tuh emang gimana ya, suka aja gitu sama modelnya gitu, keren, kayak racing banget. Kemudian bagian depannya tuh kayak gaharnya tuh dapet banget gitu ya. Bagian belakangnya kayak gini, Porsche 935 Hot Wheel Turbo, made in Malaysia. Langsung kita dobrak aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini dia untuk diecast-nya Porsche 935. Untuk wheels-nya kayak gini ya, warnanya velg-nya grey atau abu-abu. Kita lihat bagian depan, ada siluet warna kuning sampai ke belakang gitu, kiri kanannya, tapi dia putus di tengah, nggak ada. Ada lambang Porsche-nya di depan. Ini ada siluet kuningnya kayak gini, detail-detailnya kayak gini, detail depannya, kiri kanannya kayak gini, polos aja, tulisan Hot Wheel, dan ada nomor 70 di kiri kanannya teman-teman, dan ada lambang Hot Wheel di belakang. Bagian belakangnya polos aja. Ini dia langsung ke base gitu teman-teman. Porsche 935 made in Malaysia, 2021 Mattel. Pokoknya kalau Porsche-Porsche sih kedepannya emang proyeknya gue pengen ganti-ganti wheelsnya semua, cuma nanti aja jadi satu sekalian kayak gitu, jadi semuanya kita ganti-gantiin. Kayak gini, mantep ya, warna merahnya cakep banget. Ada wingsnya di sini teman-teman, jadi kelihatan gede banget gitu ya. Ini kayak gini dia, jadi dari depan bodinya kayak gini, lama-lama dia agak sedikit membesar di bagian belakang. Mantap. Ini dia Porsche 935 yang warna merah, kurang yang warna hitam berarti ini gua. Nah, ini ada lagi Porsche 935 juga teman-teman, ini salah satu yang favorit juga nih. Langsung aja kita buka lah ya. Seperti lama, kartunya sama aja, gue udah gak sabar pengen buka dia dari kemarin. Oke, ini dia teman-teman, Porsche 935 Goodyear Bilstein, ada nomor 35 di bodinya ya. Warnanya cakep banget, biru, bagian depannya kayak gini, perpaduan warna biru, ada warna pink dan ada warna kuning. Ada angka di sini 35, Bilstein, angka juga di kiri kanannya. Kayak gini, untuk wheelsnya kayak gini dia, velgnya warna gold. Cakep banget, ini dia sangat kelihatan aerodinamisnya gitu teman-teman ya. Di sini adalah warna kuning dan pinknya, di kiri kanan
fender bagian belakangnya kayak gini, bagian depannya kayak gini, nggak terlalu detail. Ratusan Goodyear di sini teman-teman, di bagian spoilernya atau wingsnya cakep nih, pakaiin ban Goodyear juga mantep nih, ban Goodyear NASCAR gitu, tapi carinya yang warna hitam kalau enggak yang velgnya silver, tulisan Goodyear keren, mantep banget nih. Bawahnya kayak gini, Porsche 935 made in Malaysia 2020 Mattel, keren. Ada tiga nih yang udah kita dobrak teman-teman, dari Mazda RX-7, Porsche 935, sama juga yang ini nih. Ini kayak beda tahun, jadi bodinya tuh kayak beda gitu. Mantap. Ini kurang yang warna hitam apa warna dark gray sih itu, gue yang itu agak lupa warnanya, kayaknya warna hitam sih ya yang model ini. Yang wheelsnya kayak gini kurang yang warna hitam. Nanti kita hunting lagi, kalau misalnya di Instagram gak ada, kita hunting online. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu aja videonya, unboxingnya simple aja. Thank you banget buat yang udah stay di channel gue sampai sekarang, dari ya setahun lalu itu ya, pas kita bikin channel gitu ya. 2 tahun ya berarti ya. Udah 2 tahun kemariin gitu ya. Thank you banget udah setia nontonin video-video gue. Thank you banget sekali lagi, pokoknya cukup sampai sini dulu aja lah ya. Nextnya bakalan dobrak NASCAR lagi teman-teman. Tungguin aja, pokoknya bakalan seru-seru banget dan kece-kece banget NASCAR-nya. NASCAR vintage ya. Thank you banget buat yang udah nemenin gue hari ini untuk dobrak-dobraknya. Sampai bertemu di video berikutnya. Gue Fikri Guraj pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.